teman-teman, balik lagi dengan saya di channel Sena Gaming. Jadi di video kali ini kita akan membahas untuk skin terbaru yang akan segera hadir di Mobile Legends, teman-teman. Yang pertama ada skin epic dari Carry ya, yaitu Guild Girl, teman-teman. Jadi ini adalah skin Lucky Book ya pada bulan Januari ini, teman-teman, yang akan jatuh kepada hero Maxman, yaitu hero Carry. Jadi tampilannya seperti ini ya. Jadi si Carry-nya itu jadi manusia ikan gitu, teman-teman. Lumayan keren ya untuk skin ini karena ya ini skin epic, teman-teman. Oke, kita lihat untuk basic attack-nya. Jadi dia melemparkan semacam apa gitu, roda tajam gitu ya. Dan ini adalah skill pertamanya. Keren ya. Oke, itu untuk skill keduanya. Jadi dia ngedash namun ada efek-efek air gitu ya, teman-teman ya. Oke. Dan itu untuk pasif dari skill duanya ya. Oke, kita lihat lagi untuk basic attack-nya. Lumayan ya, itu stack yang di bawah itu juga semacam apa itu, semacam garis gitu ya, teman-teman ya. Dan ini adalah ultinya, woi sekali ya. Ini adalah skin epic Lucky Book ya, teman-teman ya, yang akan hadir pada bulan Januari ini ya. Oke, kita lihat lagi untuk basic attack-nya dan skill duanya. Skill satunya, woi skill keren ya, skin epic sih soalnya. Skin epic Lucky Book ya. Jadi Carry itu udah dapat dua skin Lucky Book ya. Skin epic Lucky Book. Yang pertama itu yang Night Sword ya kalau nggak salah ya. Itu skin epic juga dan ini skin epic lagi ya, teman-teman ya. Gila, keren-keren. Untuk dominasi warnanya juga warna biru-biru laut gitu ya, teman-teman ya. Jadi dia mengambil tema laut gitu. Oke, ini lumayan keren ya untuk skin ini. Kita lanjut untuk skin berikutnya yaitu skin Lunox ya, teman-teman. Dan ini skin epic juga. Dari bocorannya untuk skin epic ini akan jadi Lucky Box juga namun untuk bulan Februari, teman-teman. Dengan nama skin yaitu Butterfly Seraphim ya. Jadi di sini si Lunox-nya jadi semacam kupu-kupu gitu ya. Bidadari kupu-kupu gitu. Keren ya untuk skin ini, keren ya. Jadi di situ ada dua warna antara sayapnya, yang satu warna biru dan yang satu warna kuning ya. Oke, kita lihat untuk skill-skillnya. Oke, untuk tampilan keren ya, teman-teman ya. Jadi ada kupu-kupu gitu ya. Gila, keren sih ini skill pertamanya gitu, nyebarin kupu-kupu gitu ya. Oke, wah ini keren sih. Efek animasinya keren ya. Oke, kita lihat lagi. Wah ini skill keduanya, kupu-kupu juga ya. Oke, gila, mantep ya. Jadi warnanya bagus sih, warna biru-biru, kuning-kuning itu, teman-teman. Nah itu skill ketiganya ya. Gila, ultinya mantep kali ya. Jadi ultinya si Lunox-nya jadi kupu-kupu ya, teman-teman ya. Gila, keren sih ini untuk skin ini. Jadi ini adalah skin Lucky Book ya, teman-teman ya. Namun untuk bulan Februari ya. Kalau yang bulan Januari yaitu si Carry itu dan Februari si Lunox ya. Kita lanjut untuk skin berikutnya yaitu skin yang jatuh kepada hero Odette ya, teman-teman ya, yaitu Auspicious Storm ya. Jadi di sini si Odette-nya seperti pendekar pedang wanita gitu ya, dari negeri Cina kayaknya ini ya. Dan ini skin spesial ya, kalau nggak salah ini akan hadir pada tanggal 22 Januari, teman-teman. Dan ini kalau dari harga diamondnya sih sepertinya skin spesial ya, teman-teman ya. Oke, kita lihat skill pertamanya, basic attack-nya. Jadi melemparkan apa itu, burung ya? Angsa atau burung ya? Angsa sih kayaknya. Oh iya, burung ya, teman-teman ya. Gila. Enggak lagi angsa ya. Oke, skill pertama. Wah, pasifnya mantep ya. Jadi macam bola-bola gitu, melompat-lompat. Oke, skill keduanya. Kita lihat ultinya ya, gimana ultinya ini. Oke, skill duanya. Jadi macam melemparkan bintang gitu ya, mecah gitu. Dan untuk dominasi warnanya itu warna apa ini, warna kemerahan gitu ya, teman-teman. Wih, mantap ya untuk skill keduanya. Jadi bolanya melompat-lompat gitu ya. Ultinya, oh ultinya juga mantap sih. Semacam ini ya, semacam skin apa ini, skin zodiaknya, teman-teman. Woi, keren ya. Jadi membentuk macam lingkaran kubah gitu dan efeknya warna merah gitu, teman-teman. Mantap sih ini. Kalau nggak salah sih ini kemungkinan skin spesial ya, teman-teman ya. Dari bocorannya seperti itu, akan hadir pada tanggal 22 Januari, teman-teman. Oke, kita lihat lagi untuk efek ultinya ya.
skill 2 dan skill 1-nya. Kita lanjut untuk skin berikutnya, yaitu yang jatuh kepada hero Estes ya, yaitu Bobby Shop. Jadi jarang sih Estes dapat skin, dan kali ini Estes dapat skin ya teman-teman ya. Yang terakhir itu kalau nggak salah skin season ya, skin season berapa itu, 8 kalau nggak salah. Dan ini baru ini lagi sih Estes dapat skin ya, gila. Kalau nggak salah sih ini skin spesial ya teman-teman ya. Oke, di sini untuk tampilannya dominasi warnanya itu warna ungu agak ke hitam-hitaman gitu, dan ini basic attack-nya biasa aja sih. Oke, kita lihat lagi. Oke, apakah nanti si Estes akan di-buff lagi ya, soalnya mau dapat skin baru ya. Oke, kita lihat skill pertamanya ya, biasa aja ya. Skill keduanya agak keren sih, membentuk lingkaran, jadi ada ornamen-ornamen gitu, berwarna keunguan gitu teman-teman. Dan ini adalah ultinya, jadi ya gimana ya, biasa aja ya untuk skin ini ya. Dan kemungkinan ini skin elite teman-teman, kalau dilihat dari efek skillnya ya. Tapi nggak tahu juga sih, bisa jadi juga menjadi skin spesial kemungkinan. Kalau untuk skill 2-nya lumayan keren ya, untuk ultinya juga lumayan sih. Jadi ada aura-aura keungu-unguan dan kebiru-biruan gitu ya. Namun yang paling keren sih dari skillnya ya skill kedua itu teman-teman. Jadi dia membentuk semacam lingkaran, ada ornamen-ornamennya gitu ya. Jadi lingkaran ini lingkaran yang paling menyebalkan ya. Oke, kita lanjut ke skin berikutnya, yaitu yang jatuh kepada hero Masha teman-teman. Jadi ini adalah Combat Maiden, dan ini adalah skin Starlight ya teman-teman ya. Jadi skin Starlight pada bulan Februari. Jadi bulan Februari itu yang kedapatan skin Starlight adalah hero Masha ya teman-teman ya. Jadi bocorannya sih seperti itu ya. Oke, dan ini dia untuk tampilan basic attack-nya. Skill pertamanya ya. Jadi ada efek warna biru gitu waktu dia mengeluarkan skill pertamanya. Dan ini skill keduanya ya. Skill keduanya. Jadi semacam tentara gitu ya si Masanya ya. Dia mengenakan apa ini, sarung tangan cakar besi gitu. Dan itu adalah skill ketiganya ya. Lumayan keren ya untuk tampilan skin ini. Dan untuk efek skill animasinya itu dominan warna biru ya teman-teman ya. Biru kehijau-hijauan ya. Oke, kita lihat lagi basic attack-nya dan untuk skill keduanya, jadi mengeluarkan tetap harimau gitu ya. Oke, lumayan keren ya untuk skill ini. Kalau dari tampilan sih lumayan keren ya teman-teman ya. Jadi teringat akan si ini ya, si siapa, Leona ya, skinnya Karina ya, ala-ala tentara gitu. Jadi basic attack-nya ada efek-efek darah hitam gitu ya. Skill keduanya, skill ketiga ya. Oke, kita lanjut yang berikutnya, yaitu skin yang akan jatuh kepada hero Carmilla teman-teman. Jadi hero Carmilla ini akan segera hadir di original server kalau nggak salah itu 17 Januari ya. Dan ini adalah skin normalnya ya, yang akan dijadikan satu bundle dengan hero-nya pada saat perilisan teman-teman. Jadi ya kurang lebih sama macam skin bawaannya ya. Kalau skin bawaannya si Carmilla-nya mengenakan baju merah gitu ya, gaun merah. Kalau ini agak ungu-ungu dan ada sayapnya juga ya. Namun dari efek-efek skillnya ini kurang lebih sama macam skin bawaannya teman-teman. Jadi dominan warna merah. Nah ini ada kelelawarnya yang berputar-putar gitu, jadi berwarna merah juga ya. Oke, dan ini efek skill keduanya, berputar-putar gitu ya. Dan lanjut kita ke skin berikutnya, yaitu yang akan jatuh kepada hero Lilia teman-teman, dengan nama skin yaitu Star Student ya. Jadi di sini si Lilianya menjadi semacam apa ini, semacam pelajar sekolah gitu ya. Jadi dia mengenakan baju-baju anak sekolahan gitu teman-teman. Namun di sini sepertinya ini macam baju-baju anak sekolahan di era-era bangsawan ya. Oke, di sini rambut si Lilianya itu berwarna kuning ya. Dan sepatunya itu kayak sepatu anak sekolahan ya. Oke, kita lihat skill pertamanya.
Oke, kill keduanya. Oke. Ada apa itu? Oh, ini macam kelelawar ya. Oke. Ih, mantap ya. Skill keduanya mantap ya. Jadi yang apa itu? Yang gelembung-gelembungnya itu jadi macam kelelawar ya. Paling sakit ya. Skill ini paling nyebelin nih skill ini nih. Gila. Mantap sih untuk skill keduanya. Ini kalau nggak salah dia skin elite ya teman-teman ya. Oke kita lihat lagi. Wah, ini damage-nya paling sakit nih skill ini. Gila, ini paling nyebelin nih. Oke, mantap sih untuk skill keduanya, keren ya. Skill satunya sih biasa aja ya, nggak jauh beda dengan yang skill normalnya. Dan ini skill ultinya sih nggak terlalu banyak efek ya teman-teman, biasa aja sih. Oke teman-teman, jadi itulah dia untuk skin-skin terbaru yang akan segera hadir di Mobile Legends ya, dimana ada beberapa skin, yaitu skin epic dan skin spesial juga, ada skin elite dan ada skin terbaru yaitu Hero Carmilla itu ya teman-teman ya. Oke teman-teman, terima kasih teman-teman telah menonton. Kita ketemu lagi di video-video yang lainnya. Bye-bye.